Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, selamat datang kembali di channel Labjack TV. Oke guys, di sini saya akan memberikan tips dan trik yang pastinya itu bermanfaat untuk kalian. Nah, di kesempatan kali ini saya itu akan meng-share atau membuat tutorial gimana sih caranya membuat video cetak-cetuk agar tidak ada watermark dari aplikasi CapCut-nya guys. Nah, di sini caranya sangat gampang untuk menggunakan aplikasi CapCut tanpa ada watermark-nya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, gua kasih tutorialnya. Ya, buat kalian yang udah tahu berarti kalian skip aja video ini. Oke, di sini kalian itu masuk ke aplikasi CapCut. Lalu kalian pilih ya, contohnya seperti ini, kalian pilih timeline yang kalian gunakan. Di sini gue contohkan di ini guys, gue pilih yang ini. Lalu di sini kalian langsung saja gunakan template ini. Setelah itu kalian masukkan foto yang kalian mau edit di dalam video CapCut ini guys. Dan kalian klik bertinjau. Maka hasilnya akan seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat. Setelah itu untuk cara ekspornya agar tidak ada watermarknya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah contoh watermarknya. Cara menghilanginya sangat mudah guys. Kalian tinggal langsung saja masuk ke export ini. Kalian klik aja export. Lalu kalian export tanpa tanda air. Maksudnya itu tanpa watermark di sini. Dan di sini kalian klik aja. Walaupun saya itu tidak punya TikTok, maka secara otomatis video ini akan tersimpan, guys. Karena di sini saya tidak memiliki aplikasi TikTok. Nanti kita lihat hasilnya. Watermark-nya itu tidak ada, guys. Oke. Di sini kita coba lihat di video. Kita coba lihat, guys. Oke, kalian bisa lihat guys, di sini tidak ada watermark-nya. Di pojok sini tidak ada watermark-nya. Jadi di sini caranya sangat gampang ya guys, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya Hiro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.